pemula bagus ya. Orang lokal mengenalnya dengan Pantai Rambung Merah. Guys, makanya ikuti kami terus guys. Oke guys, sebelumnya selamat datang di Sungai Laubiam ya. Baru pertama kali ini kita akan mencoba di sungai ini berarung jeram. Ya, kita coba untuk eksplor. Dan kita juga sesuai dengan misi dan visi Paji ya, di mana ada keberadaan sungai dan coba untuk kita eksplor sungainya dan bagaimana situasi dan kondisi air yang ada di Sungai Siam. Ya, kita coba pengarungan ini dari namanya kalau di sini itu Jembatan Salapian. Kita coba untuk mendarat di Jembatan Bandar Telu. Kita coba untuk itu, bagaimana hasilnya ya, ikutin terus kami. Nah, setelah itu ya insya Allah mudah-mudahan akan kita buka destinasi baru di khususnya di Kabupaten Langkat untuk kedepannya nih ya, ya kedepannya ya. Oh ya, nama lokasi untuk start point ini biasa orang lokal mengenalnya dengan Pantai Rambung Merah. Memang ada rambung merahnya nih bang? Iya, ada. Ada ya. Jadi sekarang kita bersiap-siap ya. Iya. Salam jeram mas. So, ini dia Rambung Merah, inilah makanya dinamakan Pantai Rambung Merah. Udah besar sih pohonnya ini. Bapak ini semasa saya ini masih kecil, tahun 80-an ya. Ini udah begini pak. Bisa lebih pak, berarti 70 tahun ini pak ya kan? Lebih kurang lah. Iya. Kan gitu. Ya, biasa. Guys, ikuti kami terus ya guys ya. Iya, masih lama ini nampaknya ya. Iya, lama. Baru sekian menit. Ya, ini guys dari exit point ke start point. Exit point. Kalau jalan darat kita area 15 menit kurang. Kalau di sungai 1 jam lebih, guys. Makanya ikuti kami terus, guys. Alhamdulillah terakhirnya selesai pengarungan, cuma sekitar 1 jam. Nah, selamat sore ataupun selamat menjelang asar ya. Ya. Kan begitu. Jadi setelah sekian lama saya tinggal ataupun lahir di Kecamatan Salapian ataupun kita katakanlah Kelurahan Letupu. Jadi baru kali inilah arung jeram. Arung jeram. Pakai perahu karet. Karet. Ya. Jadi baru inilah terjadi dari sekian tahun yang lalu ataupun saya sekarang ini kurang lebih umur sekitar
54 tahun Pak ya. Oh, iya. Inilah. Itulah. Karena memang baru pertama kali juga ya kan baru, Pak. Baru kali inilah pertama kali kita lakukan ataupun kita langsung telusuri begitu Pak. Iya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dari sini untuk kedepannya ataupun selanjutnya lebih baik dan kita berkelanjutan membawa tamu-tamu kita ke tempat kita dari tujuan tadi dari titik selapian Pantai Rambung Merah menuju ke Penis Bandar Telu. Bandar Telu. Sekitar 1 jam Pak ya. Sekitar 1 jam lebih kurang. Oke. Okay. Nah, terima kasih Pak ya. Sudah Pak ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duh.